50 yang dapat 49 kita lihat pergerakan ke arah bagian dari Pulau Alpha. Gen Fox dan kawan-kawan sudah lebih cepat, face clan akan menjadi makanan. Semoga ya udah apa 39 38 37 sabinya kagak paus. Oh 36 paus. Paus gimana paus sih? Kiri bawah. Oh iya dah. Nah sabar hilang. Gua ngapain nih? Jangan lupa lagi kan? tunggu detik. Nah. Low HP, hanya butuh satu hit lagi. Zuxi nih lagi Zuxi. Zuxi. Ya, lapar. Belum. 14, 13, 12, 11, 10. Gue yang bacain lu yang paus anjim. Oh. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Mengetahui lima, belakang aman mungkin empat, bisa mereka di 259 58 57 66 anjim. Gua udah paus anjim. Tanya viewer gua. Paus. Tapi ngasih RP orang. Tai. Orang bingung kali ya. Gatron seperti biasa. Orang ngomong apa akan bermain di sisi outer. Lapar pun juga nampaknya bakal mengikuti juga tapi masih ada. BTR sih enak sih ini. Enak banget. BTR makanya guys. Putaran kelihatan. Wah, Zuxi maju dong. BTR perang noh ini. Woi, Zuxi. Enggak ada healing lagi. Asep. Wah, udah ya Asep, udah ya. Astagfirullah, itu kenapa begindang, cok? Sama-sama mati sih. Sabar, hold dulu. Ah, mampus Sam Nenet. Sorry ya, boy. Kali ini ya. Mampus ya. Sorry dulu nih Sam Nen. Tatar, kalau kalah farewell. Aduh, Tatar ini. Kenapa, cok? Kalah farewell ya. Jadi nice. Gen pos enggak apa-apa. Yang menyelamatkan muka. Sengaja anjir Gen pos enggak mau bantuin Satar, cok. Enggak, tapi Alan kenapa kalah, cok? Posisinya itu kan menang. Ini better bisa chicken, better bisa chicken, guys. Sengaja, guys, ini, guys. Tumbalnya Satar ya, guys. Oh iya, betul. Ternyata tidak, tapi ya. Yang kenapa enggak empor sih, Yam? Sempat ternyata ke Xavier cepat sigap menggunting kanan dan juga sebelah kiri jembatan. Oh my god. Enggak empor, cok. Lihat apakah Yami masih punya peluru di empor. Ada peluru, enggak ada peluru. Empor enak. Ketinggalan di laut tadi. Hanyut. Nganyut. Jelek banget nganyut pelurunya. Gua lagi buka kopi. Angle kiri enggak enak bi apalagi DBS. Ya makanya pakai UMP bos. Tep. Tadi kalau ngelin doang bisa itu bi. Ah enggak tahu lah guys. Siapa dia drop sendiri. Terusan pasti ruin lah mereka lah. Tapi mau kayak gimana pun kondisinya Sunhawk itu bisa dibilang 70. Nasib Alan yang malang guys. Kekuasaan Vampire ya. Gue bisa diantisipasi juga oleh Joe Ranky. Tapi memang covering satu sama lain dari pemain Bigetron tadi cukup cepat. Mungkin dan akhirnya hasilkan doang, total 5 eliminasi sekarang. Enforcer tambahan Xavier makin berbahaya. Nah itu kan Jan. Vampire. Itu loh, dapat zona lagi padahal ya. Itu kenok tuh lapar. Hampir. Dan Gatron di selatan circle mungkin akan bertemu kalau mereka berhasil menyisiri pemain-pemain yang ada di sana. Jadi chicken blok blok. Poinnya bang. Itu Asep mati dong kalau kayak gitu ditinggal. Enggak merapat ke BGS. Namun begitu Bigetron masih punya 2 player sementara yang lainnya tim dari Thailand. Ini suruh nahan kali gue. Thailand melawan 1 tim Indonesia. Yeah. Di mana Infinity? Nah, ini baru nih. Oh, tuh kan bareng kan? Infinity adalah peluru. Karena turun, loncat. Enggak lah tuh. Untungnya masih bisa touchdown. Itu loh maksud gua, Bro. Ngapain dia ditinggal, Cok? Itu dia emang, Cok. Kalau ditinggal mah keterlaluan suruh loncat. Mati kah? Iya. Juga bukan asal, tapi memang untuk membuat jalur dan tiba-tiba Vampire sudah masuk anjing. Habis mau dibubarin kah? Kemarin udah pada denger kan pemainnya? Oh, kelihatan di situ. Sudah cukup mereka untuk melakukan sebuah kemarin kita dapat zona enggak chicken kata Quiet mau dibubarin jing mainnya bener Cok. Ini bisa top 2 enggak sih? Enggak tahu ya, kayaknya bisa deh, sumpah deh. Enggak akan itu kelihatan enggak angle ya. Bisa Cok, bisa top 2 Cok. Harus fight di enggak bisa di kayaknya. Come on brother. Bisa 2 lawan 4. Asalkan kena 2 orang enggak ya? Kena 2 orang enggak. Please lah bikin bantu aja. PPI Cok yang kena 2 orang nih. Dua lah. Infinity gata nih secara tidak langsung membantu movement juga dari Bigetron. Aduh lo banget tapi asap Cok. Mobil Zuxi. Semua pelan-pelan karena pemain anjing kena zona anjing. Bisa ngambil batu depan tuh naik bagi. Enggak punya healingan lagi. Ambil kiri ya depan. Iya ada batu depan.
Mana itu? Oh, dia nabrak ke situ anjir. Suksi gila, cok. Wah, Bagas, cok. Suksi gila, cok. Kedalaman, gas. Emang suka di dalam ya, eh. Sayang, cok. Maksud gua ke arah kiri gitu loh. Masuk ya, poinnya aman. Tapi ini stack 2 sih, fix. Soalnya intinya maju nih. Yo, gitu deh ya. Dah, sep, sep, ngeklat sep. Ngeklat sep. Enggak bisa ya sep, enggak bisa, enggak bisa ya. Sep, sep, ente sep. Nesre, nesre ya. Ente. Nice game. Aduh. Masih bisa nge-fake loh kalau Bagasnya tadi enggak maksa enggak sih? Iya. Kedalaman ya? Kedepannya sep lagi dikit tadi bisa tuh ya batunya. Cuman enggak apa-apa sih, kayaknya si Bagasnya ngotot buat nge-clearin si VPI tadi. Iya dapat 2 kan soalnya kena kena. Iya iya. Knocknya bi juga yang menyerang. Kemarin lolos sih ini. Iya iya iya. Tidak terlalu menjanjikan juga. Lah berarti besok sepi banget enggak sih? Di pinggiran akhirnya memaksa juga untuk melawan tim-tim yang di bawah. Timnya blok. Better kelasnya saja besok, paling benar. Biar latihan lagi yang blok. Ya, biar latihan, biar chemistry-nya jadi satu enggak sih, Bi? Mana ya sponsor biasanya ada? Tartar. Banyak obstacle untuk hide and seek kasarnya. Dan mereka ternyata lebih memilih sana bermain di sisi outer dan itu Talon berhasil dengan tempo yang cepat kemarin. Itu dia berubah dari hari yang pertama dan mereka begitu lambat. Boboho terdetek, teman-temannya jauh, tapi Boboho menangin delay. Jauh daripada teman-teman yang lain. Yeah. Untungnya eskalasi poin di hari kedua begitu luar biasa untuk tim Talon. Tapi berpindah ke bagian B, Getron Knight. Kita tidak melihat memang derby live chat hari ini karena memang Talon pokok F6 aman secara poin di bagian itu infinite itu dibahas oleh junior juga. Oh iya kan. Ah, anjir. Ya anjing DX bertahan cok dongo banget anjir. Eh, itu kiri ya. Wah, knock 2. Wah, ada Batman. Ya kena dari jauh. Main PUBG seru kayak gini, cok. Eh, Bagas. Eh, Bagas kena lain, cok. Rata di sejak 11. Itu dia bisa satu lain, cok. Benar kejam flash melakukan gila. Dan di luar sih ambil dua seperti ini. Kemudian di Ranger juga. Ya rusuh banget 4 tim cok. Ya bukan satu. Ya 3 cok. Wah enggak jelas sumpah dah. Oh, apa sih? Weh Satar. Wah enggak jelas sumpah cok. Enggak jelas. Mau bantuin Satar cok dari tadi anjing. Wah. Itu kayak Genfos jalan deh, enggak ada mobil deh. Eh ada ya mobil ya? Oh ada deh. Kalau orang belakang enggak ada mobil. Nih sulit nih. Enggak di end loh. Enggak mau dia enggak mau. Kalau ngeklat bubar aja, cok. Nah. Satar dulu. Satar woi. Ya itu langsung ke Satar ya, elah tenang aja. Transisi mulu lu. Ya anjing. Ditrakin tuh. Kenok si jumper. Oh udah healing. Semestinya Bigetron masih bisa. Kalau enggak healing kenok tuh. Dulu gen, gua dulu sumpah temenan gen. Oke. Aduh, kayak mana ini better ini sulit kali nih. Ngepush 2 orang doang tadi. Iya. Ngepush 3 orang bi kayaknya. Terketir, bro. 3 ya? Mudah-mudahan hari ini bisa meloloskan diri ataupun mendapatkan poin. Dan Satar beli. Dijual ke orang mana? Dijual ke orang Indo. Tapi tinggalnya di Qatar. Fokus kan, gua enggak fokus. Oh, Zuxi masih ada lapar nih, cowok ini lagi BTR. Mantap. Apa? Sabar dulu enggak sih? Sabar dulu. Iya lu yang bilangin. Woi, nafsu banget tuh. Oh, baik-baik bagus. Menang. Wow. Itu dah. Nice. Dengan bantuan dari Geek Fam Malaysia membuat akhirnya Bigetron mendapatkan poin yang keempat. Ketawa anjing junior. Junior ketawa tuh anjir untung enggak kena cok. Kemarin ada tuh akunnya yoi. Tim Geek Fam begitu saja di area rumah. Masuk area utara pun juga enggak bisa masuk enak karena gua juga menjaga di area sana. Nah, tapi dia yang pegang leaderboard ya Bi yang belinya. Aku kurang tahu guys, tapi dia bilang dia mau ngepusin konku itu akun. Aku bilang rawat baik-baik ya Bang. Itu akun saksi aku main PUBG pertama kali Bang. Top 5 ada harapan kah ini guys? Tim Malaysia sekarang bakal dimangsa. Guys, ada harapan kah guys? Skin cut. Jangan blunder lah anjing. Ya tapi kalau dari positioning boom. Iya, masalah tag 2 enggak boleh lu. Tag 2 enggak boleh. Anjing. Apa? Kalau chicken berapa? 2 juta, cok. Ya udah ya kalau bagi gua pasti chicken sih 1 juta. Bagi lu ya. Ya.
500 ya, 500 ya. Ya, 500 ya. Ayo better chicken, guys. Chicken, guys. Sumpah, chicken, guys. Dari tim Indonesia. Ayo 2, iya. Better chicken sih. Marah-marah dibilang ayo 3, Cok. Tuh, tadi kan gue benerin. Aduh, tapi bukan masalah 500 ribu, guys. Posisi nih, Cok. Lihat zonanya. Kalau kalau BTR bisa ratain Sam Nine tanpa mereka ada yang keculik, enak, sumpah. Tanpa kena yang kiri Pandum ya. Kalau dari pandangan gue, vision mereka yang paling cuan adalah ke Pandum. Duh, tapi ngepush dan space mereka panjang yang bisa dimakan. Kayak gini susah, Pak. Ada boom, Pak. Harus menjaga kiri kanan untuk membalikkan keadaan. Masuk, masuk, mampus, mampus, mampus. Eh, dua bom itu. Wah, dia keluar pinter. Wah, keluar langsung. Gua mampus banget. Oh, keluar ya tadi bomnya ya? Kenok, kenok, kenok. Mampus lu. Push gak sih? Ah, cakep banget nih genpost. Aduh, genpost jangan. Ah, aduh. Jangan ngepick. Kenapa dipick? Satu player yang begitu mengerikan dan bahkan Lacy pun juga mendapatkan player dari Bigetron. Satu player terakhir dari Bigetron main. Dan ini tidak terlalu baik untuk Bigetron. Genpost ngapain ngepick lagi anjing? Poin tersebut tetap masuk ke arah bagian dari Indonesia. Dan Firen dapetin satar. Iya, dan begitu iya maksudnya kan bomnya di connect tuh. Udah gak bisa damage. No. Frenzy dapatkan dan 3 tim Indonesia. Sayang banget cok. Umatnya nembak anjing. Siapapun yang chicken itu untuk. Gagal anjingnya. Hilang momen tadi guys. Dan gue udah bilang bukan masalah 500 ribu. Boom enak banget. Let's go, let's go. Chicken pertama untuk tim Indo di hari ini guys. 3 tim Malaysia bahkan. PA, Otu dan suara tim RRQ. Bang aku fans abang dari Brunei. Halo. Nerpeko kalah kan, aduh Nerpeko selalu di sini sendiri anjing. Ya udah gede ya bener. Cukup sembarangan, ya. Beranikan diri. Masing-masing aja. Tim yang sedang melakukan pawai. Oh, ya dapat satu. Dan ajak ngobrol dulu dong guys. Ajak ngobrol dulu guys. Si ngomong kayaknya sih. Yang mau sholat-sholat. Ngapain kata Bagas. Apa kayak kesadaran diri aja udah gitu. Peko anjir tuh kan. Udah atam banget Peko di situ, Cok. Ternyata tadi kalau Peko pun menyambut di bagian close combat, gua ada kekhawatiran. Prediksi yang chicken. Zonanya kemana, guys? Aku belum lihat. Jauh tadi dimenangkan oleh seorang Zuxi. Satu orang yang banyak sekali komunitas. Eh, Bagas dapat siapa? Dapat RRQ. Tua memang di scan tapi umur masih sangat belia. RRQ menuju ke rumah Recall, mau Recall seorang Merpeko. Yang chicken ya? Ini turnamen. Menunggu circle. Kemana kan? Gak ada cowok orang kaya karena judoy. Kalau ke arah kota lagi cukup rumit tapi ke arah sebelah kanan disengage. Karena judol ya, karena judol enggak ada ya. Cuman mungkin kalau orang kaya karena kaya. Bawah-bawah perbukitan. Gak ada sih, enggak ada juga sih. George Paul. Itu dia karena penyelamatan karena seorang fanatik sudah tidak bisa. Enggak ada lah orang kaya karena judi tuh enggak ada cowok. Otu berarti melakukan sebuah pilihan yang begitu bijak untuk mendapatkan jembatan tapi more menghadapi tim Bigetron 2 player more ditumbangkan. Wup, BTR ya guys ya. Gua enggak boleh teriak-teriak guys karena udah kena peringatan. Lapar Asep. Knockdown 2 juga terjadi karena Bigetron. 2 player tumbang. Pencarian terakhir dan Bigetron Knight meratakan tim Lord dengan sangat baik. Ingat lo, guys. Perang baru saja selesai. Molotov dilempar oleh Kenny. Ini rumah chicken nih anjir. Yang tidak menguntungkan bagi tim Apaan sih? Yuduk nih dari tadi, Cok. Seorang Leon Desert, 3 player sudah aktif, tapi tinggal 2 lagi karena knockdown 1. Jimmy masuk ke bagian dalam, melakukan ending. Dari tadi lo, sial nih, Cok. Ketahuan itu. Belum terpantau di dalam smoke, tapi lihat bagaimana cepatnya Alliance datang ke peperangan ini. Sebuah terparti yang begitu cepat Junior. Anjim. Gila kuat banget. Aim pemain jarak dekat dari Alliance dan sekarang. Nice try. Langsung diantisipasi oleh Leon Deza dengan UMP-nya dan Satar. Gak bisa melakukan perawanan. Aquarius berarti gua. Iseng nembakin dari 11 Maret Aquarius enggak ya? Sebelum Aries pokoknya. Dan itulah yang semestinya dimainkan oleh apa tuh gua guys? Gua enggak tahu juga. Ini bahaya sih lapar tadi agak. Pisces. Yang gambar timbangan. Enggak dong. Timbangan Libra kalau. Itu dia. Oh, bukan lapar terbuka. Anjing dan salah. Pisces. Dan langsung menjadi sebuah eliminasi karena kalau kata bahasa bagi ini. Apa itu Pisces lambangnya apa? Lapar kena ya. Ini better kena. Ya elah keculik cong. Asep cong. Saya ngelapar, apes banget.
Dan ya udahlah, faktor apes ini kalau di revive mungkin juga bakal menjadi blunder juga untuk Megatron yang lain. Tapi sehingga informasi kalau gua Aquarius guys. Sampai melakukan rotasi. Maksud gua enggak sih? Tapi tidak baik untuk RRQ. Waduh, lewat-lewat. Enggak aman-aman. Buset, gen kena sih ada VPE. Ah. Untuk besok last chance. Dapat kan? Mereka tidak untuk last chance. Ya enggak jadi tos, gen. Aduh, gen. Dokrakan-dokrakan poin yang sangat masih ada 2 match. Masih ada Miramar ya. Miramar sudah gua katakan sekarang di angka 50-an poin. Mereka hanya perlu menginjakkan 20-an poin sekian untuk membalap Todak dan juga dan Roy kalau enggak salah, yes, di angka 70 seorang TMP. Lawannya tim Nothing Tulus di body block ataupun tanker di situ dan juga Leon DZ di Executive Alliance pincang banget menyisakan ya, oleh. Ya. Ya. Streamer kah BTR? Rata. Ini padahal adalah permainan gig. Oke, itu berat. Wup, dapat satu. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu tim Vietnam yang satu itu karena tim Vietnam yang lain flash kesulitan. Dan untungnya kesulitan tersebut dihasilkan oleh Bigetron Knight dan Satar. Bagus lagi. Salah satu signature weapon yaitu Udah, granatnya udah lan. Player satu ini membuat satu lan sayang lan terkonfirmasi itu dia Batman. Udah masuk. Generasi pertama bagi Bigetron Knight dan lapar juga bergerak ke bagian belakang agar tidak adanya push di bagian depan sebenarnya pergerakan dari tim Flash tapi Flash pun sepertinya justru terzoning out dengan knockdown yang didapatkan oleh Bigetron Knight tadi. Sudah. Semuanya skill kalah pun skill mamak skill kutung-kutung Zeus kekalahan apes yang bisa dikatakan di game sebelumnya dan sekarang cuma Cera bakal menjadi pusat perhatian banyak orang. Bakalkah banyak tim akan touchdown ke arah sana atau WTR main outer nih dari cuma Cera yang bawah tuh tempat dari Sersia Alliance itu bakal menjadi pemerhati banyak orang juga ataupun bisa memainkan wah, zonanya cok. Miramar tuh kayak kerasa banget sempit zonanya tuh ya. Kenapa ya? Cukup lumayan legit. Hanya saja kalau memang nanti Circle of Flop PA sama O2 itu bakal menjadi incaran sih. Itu dia, turunnya bakal bahaya banget dari Xavier. Lu berjalan itu dulu anjing. Kalau mini map itu gue udah lupa turnamennya poin-poin ini nih. Ada semua pada mikir poin semua vertical. Iya lagi. Bener, pasif semua ya. Dari kematian mereka karena sudah tidak ada vertical. Ini mereka ketemu nih emang dikira mau enggak mau coba pengen kabur enggak bisa aja anjing. Ini sebab yang menurutku buat delay peperangan karena kemarin seru banget loh, kemarin seru banget. Iya, kemarin seru sih sumpah. Seharusnya akan menentukan pilihan, akan terus melakukan. Ya hari ini tuh kayak ngantuk banget. Kalau gua ini zona keempat, gua rasa enggak worth it terlalu lama di bagian outer. Di Gatron pun gua rasa harus segera menunjukkan satu titik checkpoint kalau mau masuk tapi pandu. Sayang sekali ada vampire sempat tembakan dan makin mendonat susah. Susah sih BTR sih. Milik Geek Infinity dan Sersia. Bisa kan lewat jalan-jalan di Demare lewat Isem dan nama Fajay B? Fajaynya cok. Lewat Isem dan aduh gak bisa mati tuh blok. Lewat situ manjir. Dia ngetes cok, ngetes maut gak sih? Dan perlahan dulu yang tadi mati sumpah di spray kiri kanan anjay ke arah pemain Bigetron lagi dulu sempat ya lah dapat kan spray dan selesai nice. 2 dan total 3 lumayan bisa mereka kukuhkan di early seperti ini Bigetron belum tahu ada tujuan ke mana kan next ya, mereka semestinya terus mereka menarik garis lurus namun sisi outer mereka nampaknya juga harus dibersihkan especially dari Pandum ataupun dari Vampire juga yang sebentar lagi ada di bayang-bayang vision mereka. Namun dari Bigetron, Zuxi, mereka tertuju fokus ke arah komponen yang ditempati dari Pandum. Akankah? Oke, Mpinya udah kena satu. Ini saling berhadapan jibaku. Bigetron, sedikit sengage. Karena Pandum ternyata berfokus juga ke arah Vampire. Nuzi! Running shot ke arah Maxius terbuka banget. Nggak dilanjutin. Mungkin maksudnya melakukan flanking, tapi spray down dari Nuzi. Dibiarin dia nge-prone dulu. Untuk dapetin poin pasti ke arah Maxius. Ini yang gue katakan tadi, peperangan di zona ketiga tidaklah worth it ketika mereka masih sangat di bagian outer, karena zona 4 adalah zona yang sangat krusial terjadi map 8x8. Sementara bikin frontannya yang terus cukup bingung, kok ada knockdown dari RRQ. Bocil, apa kalang kenok? Nice. Ada berdua di situ guys. Nah, tapi alangkah Sunday is real kah? Sebuah knockdown yang sangat penting tadi. Harapan itu ada bro. But still a good point untuk tim Indonesia. Tapi harapan itu bukan Bigetron. Harus melanjutkan kembali lagi di game yang terakhir. Tapi Face Clan. Udah 5 elim bos. Masih elim jir. Masih menyisakan satu orang saja dari Face Clan.
Ini tidak baik. Nok lagi, Cok. Astagfirullah, Cok. Pandum, Pandum. Sisa satu, Cok. Joe dan satu player lain jadi two last man standing. Sementara itu dia Joe ditembaki oleh Tony K. Low HP di sana. Sementara Vampire tadi menghadapi Boom. Justru tumbang seorang Swap. Membuat Vampire sekarang beda fokus terlalu banyak. Membuat mereka dirikan. Zona ke BTR nih. BAM! BAM! BOOM! E-sport! Anjim! 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 Parah. Rerererere. Jadi sangat penting. Vampire juga sepertinya sudah tidak mau mengindahkan peperangan di Cumacera. Mereka lebih memilih regroup karena bagian kanan karena terbuka sekali sebenarnya. Bang, better mati bang kalau maju. Iya, bang, kayaknya iya dah. Untungnya sudah tidak ada backstep karena tadi mereka berhasil menghentaskan permainan dari Pandum. Mereka berhasil untuk menghentaskan permainan akan ke area bawah karena kalau ke area bawah ini bakal menjadi pusing tujuh keliling untuk tim Bigetron. Banyak sekali hal-hal yang harus mereka musnahkan. Vampire di sebelah kanan harus mereka atasi. Tapi dari Boom Esports mungkin akan melakukan better aman enggak sih, masih ada segame. Lihat sendiri juga guys. Karena Jimmy sedang melakukan upaya split ke area selatan. Giknya naik juga lagi masalahnya. Iya, naik. Masih terus disorot oleh pemain-pemain dari Xavier, Levi's, karena dari Sam dan Kenny, Kefiren yang sudah membumbui badan-badan matinya ngurut overall gitu. Iya juga ya. Para rajin mengetahui bahwa Yuhai tepat ada punggung yang bisa dia berikan. Satu buah granat dan Yuhai melakukan aksi proningnya dengan cukup sigap. Dan satu buah trapping granat nampaknya masih belum berhasil untuk dilakukan dari seorang para rajin. Dan bahkan Yuhai lah yang masih mampu memberikan damage. Karena dari seorang para rajin ini jangan sampai dua buah granat masuk dari kurang seorang Yuhai. Walaupun tadi memang agak sedikit mental dari satu bagian yang tepat persembunyian dari seorang Yuhai. Tapi sebelas damage yang kurang seperempat. Ini gimana yang bawahnya mau naik semua, Cok? Dan memastikan Semen pulang. Nah, itu dia di pusing ini. Dua player saja dari Xavier mengotak yang bawah mau naik semua. Asli, Cok. Poin, guys. Boboho memang sudah tumbang sedari awal. Seakan karena Tony Kela memang vision yang luas karena Bumi Sport dan Stone mencoba Dorau. Bob yang masuk on point tepat di depan Muncung dan seorang Stone Crazy kembali. Jadi manpower yang sangat dikagumi dengan satu buah granat BTR menang anjir. Apres kagak menuntaskan juga. Tapi Suksi juga diamankan. Aduh, sesatu tapi fokus. Boom sudah bergerak. Tuh BTR tuh kalau udah nge-push, ada aja yang ngenduk loh. Kayak langsung pasif gitu loh. Enggak komit kah? Iya. Sayang banget anjay. Ada aja yang ngenduk tuh. Menyambut kedatangan pemain dan seorang. Kayak udah gitu fight nge-fight aja. Bisakah pemain Boom untuk mengantisipasi dari Nuzi dan gagal. Boom ya. Gagal. Kalau misalkan 6 slot Indo bisa lolos, kan kita punya 8 tim. Baru mau cerita yang bagus. 2 tim menurut lo yang enggak lolos ke PMGC siapa? Kan tanpa perlawanan ya Gus ya. Karena tadi ketemu Kita punya 8. Kan kita punya 8. Maksimal slot kan kalau kita mau gila-gilaan predik itu maksimal cuma 6 dari Indo. 6 tim Indo lolos. Kita punya 8, berarti 2 kan enggak mungkin ikut. Nah, menurut prediksi lu, kalau terjadi hal seperti itu, dua yang enggak lolos siapa? Pandum sama Mor. Oh, Pandum sama Mor. Lu juga blok. Enggak, tapi lu ada BTR-nya anjir. Lebih bijak dan manis lagi. Lah, kalau misalkan chance-nya 6 mah, BTR mah masih masuk, cowok. Ya kan? Ini ngomongin 6 yang lolos kan? Iya, iya, iya. Bener, bener sih, yes. Bener sih. Makanya guys, jangan pernah kalian bisnis sama temen. Lawan Geek Fam Malaysia kali ini teman-teman sekalian. 4 on 4 situation. Jadi gitu. Akan maju. Ya, 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 ya. Last chance ya guys. Last chance ya guys. Dapatkan yang pertama dari Geek Fam Malaysia. Dicari yang kedua. Sudah mulai turun tentunya dari Geek Fam Malaysia. Berhadapan satu lawan satu shotgun. Dan dia akan mendapatkan yang kedua. Mencari yang berikutnya juga dari Geek Fam Malaysia. Masih terus dicari. Itu dia. Tapi Ken Pass yang tumbang. Jangan dia. Tapi Satar. Membalaskan dengan cukup baik. Revive sedang dilakukan. Geek Fam hanya mempunyai Damrut. Ini adalah keinginan yang kita cari dari Bigetron. Ya aman. Menjadi last man standing junior. Sumpah gak main. Aman guys, aman guys. Dan satu lagi guys, jangan lupa Infinity dulu. Infinity juga masih bisa melanggang luas. Dan sekarang poinnya sama antara Bigetron dan juga Infinity. Kita yang nge-gift si Crispy ya, udah balik lagi ya. Tapi yang paling penting adalah, kalau misalnya memang Geek lu udah bener-bener di tempat Mas Dean aja, jangan di sini. Mereka susah menggoy drop point, tapi atas sedikit satu bisa didapat jadi total 80. Dan sekarang mereka sudah 60. Wah, boomnya, boomnya. 15 poin lagi yang harus dikatakan. Boomnya? Oh enggak. Wah, kena.
GQ Fanatic. Tadi recoup-nya cukup lama, mereka melakukan spesialisasi. Malah tumbang akhirnya. Jauh. Cuman ya. Pasti. Tapi nggak tahu kalau Zuxi lagi loncat-loncat di tengah jalan ya kan? Nggak mungkin ya. Lagi joget-joget ya kan? Lagi fake BTR kok. Aduh, makasih tapi ya Zuxi. Tiba gue gak dimainin. Besoknya lock roster. Gue bilang kenapa nggak dari jauh-jauh hari? Biar gue diluan aja. Ayo. Eh, oh. Udah berjalan kan? Gak dimainin. Dipanggil lagi. Gak mau. Udah kenyamanan rehat jadinya pas di situ. Orang mau nyalain api, ditiup lagi apinya ya. Iya, bukan disupport apinya. Biar jadi iblis. Biar jadi villain. Boom bukan menang besar atas tim Vampire karena secara play Infinity. Ini gue di toilet. Anjing, botai cok. Woi. Resek-resek ya. Enggak percuma ya. Enggak ngangkat ya. Enggak nyampe ya. Kayak suara kita di dia kresek-kresek dah. Tapi kalau misalkan kita tusun, kita bisa TD-man ke di situ. Enggak bisa deh kayaknya, guys. Soalnya servernya private. Di HP turnamen kan enggak bisa guys. Paling training. Cukup tapi balik lagi ya. Itu adalah geser posisi. Tusun mah bete, enggak boleh keluar. Plung-plung-plungi anjir. Dapatin di angka 80 poin atau setidaknya membawa. Kalau beker kagak jikan gua salto. Bener kah Marcel? Alu gawe di situ ya. Masuk. Di posisi yang ini gue ramal better fix chicken dari kemarin Gosu satu buah granatnya belum mampu untuk menembakkan dua pemain sekaligus tapi ada follow up juga dari Molotov dan satu dari Zeus trapping yang sangat amat sadis dimainkan dan bahkan Gosu pun langsung wah Alan kenok cok untuk menuntaskan perjalanan dari tim Infinity skema yang sebenarnya ini diaminkan omongan kita di awal-awal ini tapi sayangnya sekarang 66 poinnya. Gue kayang bi, oke lu kayang lu salto ya, mampus lu. Knock 2. Mail ya, gue liatin lu. Dua player tapi lapar, masih bisa membalikkan ke arah sisi dari Xavier tapi padu. Asep knockin 2. Menahan langkah-langkah dari Semen ke bawah dan lapar di sisi Reset Elimination. Masih terakhir untuk mendapatkan eliminasi. Suhai sedang coba mendapatkan dari sisi pemain. Pandu Maxius. Kata ya Dex ya. Dan Xavier selesai. Berarti. Woi, berarti ini orang ini anjir. Orang sana kah? Oh, tapi bagasnya ke anjir. Menyisakan 2 seperti dari Bigatron saat ini 3 bahkan Satar mendapatkan 1 player. Nice gen. Juga dari Face Clan 6 eliminasi sudah di tangan dari Bigatron. Face Clan juga rata top 5 kali ini dari Same 9. Ini yang gua katakan tadi menjadi penjegal mungkin yang cukup berbahaya. Maxius masih menunggu. Maxius masih belum terpantau. Alliance dan Same 9 melakukan fight yang sangat-sangat. Wah, anjir bawahnya cok. Terkena nade dan begitu on point dari tim Pandum. Maxius mencoba untuk maju ke arah bagian depan. Tidak diberikan kesempatan karena Kaelus melakukan tembak. Aneh sih harusnya. Tidak baik-baik saja Alliance. Itu loh banget cok, hati-hati. Berhasil untuk menguasai titik ini dengan sangat luar biasa. Sementara Bigatron dan Team Flash masih saling berjibaku di sana. Satu lagi Team Flash. Hayo bisa Bigatron. Tumbangkan player satu ini. Dicari dalam smoke. Masih terdengar stepnya di bagian bawah. Anjir. Tapi Gosu sudah mendapatkan satu down. Tidak baik-baik saja. Hayo bisa. Tembakan ke bagian atas. Yeah. Genfos kalah. Bigatron kehilangan 2 orang mencari yang terakhir tapi Zeus tidak akan sampai lapar dan bagian 1 menang susah ini DBS posisi kayak gitu susah wow ini UMP milik lapar rata tim Flash UMP yang mantap dan seorang lapar digocek kanan kiri seperti Cristiano Ronaldo but the god is Messi tapi fight di atas juga masih berlanjut dan Same 9 dan juga Lions sesama dua tim Malaysia ini sedang melakukan aksi heroik dan ini adalah space yang dimestinya dibuat oleh Bigatron akankah Bigatron menggeser posisi dari Boom untuk ikan sih dan mereka direct ke Super Sunday semestinya iya orang gini cok yalnya nih juga Same 9 sangat panjang sekali mumpuk waktu untuk pemain Bigatron tapi adik lu Trivitri ya pemain Same 9 pun juga bisa melakukan hal yang sama juga dengan Chicken perolehan yang banyak eliminasinya 3 versus 3 penentuan untuk headset ke 8 directly Super Sunday di week yang ketiga PMSL 4 itu dia lapar jangan buru-buru Satar baru melakukan riset di bagian belakang dan mereka bagian final di sana
dua player terakhir Kenny dan juga Yuhai harus dicari, harus beri dia. Sorry ya boy. Sudah terkena damage yang cukup banyak. Kenny di bagian bawah belum terpantau. Itu dia. Yes. Akhirnya tertumbangan satu menjadi confirm elimination. Genforce mencari di mana letak dua player terakhir. Kenny terknock down. Yuhai still has been standing. Ditembak boss menerus dan dia gagal menangkan bagi Big Entron. Tentu masuk ya. Super Sunday ya. Freaks banget mereka lolos ke babak Super Sunday tapi harus menggeser posisi dari Boom. Tadi bisa menggeser posisi dari Geek Fam. Juara kah? Juara kah? Wih, vibes-nya berasa juara ya. Tapi skema kita dari awal. Anjir, Genforce. Wih, disamperin Genforce. Asik. Damai-damai ya. Ya besok gak nobar guys. Ya, kalau mendap-